What's up, Music Mania? You guys are watching one of the best programs on earth, and yes, this is One Hour With. Okay, jadi selama satu jam ke depan, kalian akan mendapatkan sebuah sajian lengkap mengenai satu musisi atau band favorit kalian. And we're gonna get in so, so deep. I'm pretty sure you're asking, like, how deep? Well, I'm staying, like, this deep. So you'll be drowning and you will not even be able to breathe. Then, di episode kali ini, I'm gonna present you some wonderful stories from a pop diva. She's beautiful, both a face and her voice. And she's one of the best female singers of all time. You got it? Okay, well, another clue. Her voice spans more than 5 octaves. Now, get any clue yet? I know you do. Check out the first clip. Back on the show, One Hour With Mariah Carey. Mariah Carey is known as one of the top pop divas of the 90s. She has a soulful voice and 5-octave vocal, which is 2 octaves lebih tinggi dari normal soprano. Her voice is out of this world. Beberapa kritikus musik mengatakan bahwa Mariah sang one of the highest notes ever produced by a human voice. Bahkan, the Guinness Book of World Records pun melantiknya karena hal yang satu ini. Gaya bernyanyinya banyak terpengaruh oleh Aretha Franklin, Whitney Houston, Janet Jackson, Gladys Knight, Minnie Riperton, dan Stevie Wonder. Tapi kini, ia justru menjadi big influence dari begitu banyak pop star dunia. Sebut saja Britney Spears, Beyonce, Christina Aguilera, Rihanna, Kelly Clarkson, hingga yang terbaru Ariana Grande. Mungkin banyak yang belum tahu kalau perjalanan hidup Mariah Carey ini bak Cinderella. Berawal dari seorang gadis yang bermimpi menjadi penyanyi terkenal, lalu pindah ke kota besar untuk meraih impiannya itu, dan merasakan hidup susah, hingga akhirnya benar-benar menjadi seorang penyanyi kelas dunia seperti saat ini. Mariah Angela Carey lahir pada tanggal 27 Maret 1970 di Huntington, Long Island, New York. Ayahnya, Alfred Roy Carey, adalah insinyur aeronautika asal Venezuela, sementara sang ibu, Patricia, adalah seorang penyanyi opera yang juga pelatih vokal. Di usianya yang baru menginjak 2 tahun, Mariah sudah mengejutkan kedua orang tuanya saat menirukan cara bernyanyi ala opera ibunya. Namun baru di usianya yang keempat, dia mulai diberikan voice lessons. Setelah lulus SMA di tahun 1987, bersama ibunya, Mariah pindah ke Manhattan untuk mengejar impiannya berkarir di bidang musik. Dia lalu berkenalan dengan Brenda K. Starr, seorang penyanyi yang juga baru memulai karirnya. Kemudian mereka berdua pun bersahabat setelah Mariah menjadi backup singernya. Suatu ketika di akhir tahun 1988, mereka pergi ke sebuah pesta para executive record label. Sebelumnya, Brenda meyakinkan Mariah untuk membawa demo tape-nya dengan maksud untuk diberikan kepada salah satu bos perusahaan rekaman. Singkat cerita, demo tape tadi sampai di tangan Tommy Mottola, presiden Columbia Records. Dia sangat terkesan dengan suara Mariah saat mendengarkan demo tape-nya di perjalanan pulang dan langsung berniat untuk merekrutnya saat itu juga. Mottola pun memutuskan untuk kembali ke pesta hanya untuk menemui Mariah. Tak lama kemudian, Mariah akhirnya menandatangani kontrak dengan Columbia Records dan perkembangan karirnya dijadikan sebagai top priority. Well, this is not a Cinderella fairy tale. Ini adalah takdir seorang Mariah Carey. Karena setelah itu, as we know it, she became one of the best-selling female artists of all time. Back on the show, One Hour With Mariah Carey, and it's time you know that rumor has it. Bisa dikatakan Tommy Mottola adalah orang yang paling berpengaruh dalam karir seorang Mariah Carey. Kalau aja pada waktu itu dia tak mendengarkan demo tape-nya, mungkin Mariah Carey tak akan menjadi seperti sekarang ini. Hingga pada akhirnya mereka menikah, Mariah menyanjungnya sebagai a husband and creative partner. Namun belakangan setelah resmi bercerai, dia menyebutnya sebagai orang yang selalu mengintimidasi dan terlalu mengontrol dirinya. Kegagalan dalam berumah tangga, ditambah dengan kegagalan album dan film Glitter, ternyata cukup berpengaruh terhadap kondisi mental Mariah. Dia dikabarkan mengalami emotional and physical breakdown yang membuatnya harus dirawat beberapa minggu di rumah sakit. Mariah kemudian bertemu dengan actor and rapper Nick Cannon pada saat syuting video klipnya Bye Bye di tahun 2008. Dan 2 bulan kemudian, mereka pun menikah hingga akhirnya dikaruniai sepasang anak kembar Monroe and Moroccan di bulan April 2011.
Namun setelah 6 tahun usia pernikahan mereka, pada Agustus 2014 lalu, the couple announced their separation. Hal ini sekaligus menjawab spekulasi yang mengatakan bahwa mereka sesungguhnya telah berpisah beberapa bulan sebelumnya. Yes, you guys are still on the show One Hour with Mariah Carey. Di lebih dari 2 dekade perjalanan karirnya, Mariah Carey telah berhasil menjual sekitar 200 juta album and singles worldwide. And she is the third best-selling female artist of all time, according to the Recording Industry Association of America. Melalui singlenya di tahun 2008, Touch My Body, yang diambil dari album ke-11 E equals MC Squared, Mariah berhasil melewati Elvis Presley dan menjadi yang kedua setelah The Beatles for the most number one hit singles in the United States. And in 2012, Mariah terpilih sebagai juri baru di ajang pencarian bakat American Idol Season 12 bersama dengan Randy Jackson, Nicki Minaj, and Keith Urban. Meskipun bisa dikatakan bahwa kini Mariah sudah melewati masa keemasannya, tapi dia tetap produktif dalam berkarya. Terakhir di musim semi 2014, dia merilis album studio ke-14-nya yang diberi judul Me, I Am Mariah, The Elusive Chanteuse. Dan di luar karir bermusiknya, Mariah aktif dalam penggalangan dana untuk The Fresh Air Fund, an independent non-profit agency yang telah memberikan liburan musim panas gratis untuk lebih dari 1,6 juta anak yang kurang beruntung di kota New York. Still on the show, One Hour with Mariah Carey, and it's time for the Discogs, so pay attention. A debut self-titled album, Mariah Carey, in 1990. Emotions, in 1991. Music Box, in 1993. Merry Christmas, in 1994. Daydream, in 1995. Butterfly, 1997. Rainbow, in 1999. Glitter in 2001, Charm Bracelet in 2002, The Emancipation of Mimi in 2005, E equals MC Squared in 2008, Memoirs of an Imperfect Angel in 2009, Merry Christmas to You in 2010, and Me, I Am Mariah, The Elusive Chanteuse in 2014. So Music Mania, I think we've reached the end of the show. I really hope you guys have had enough of Mariah Carey, and I hope you guys enjoyed all of the show with me. So please do not forget to shoot us an email over at music.channel@mncgroup.com, and please say hi to us on Twitter, the @mncmusicchannel, with the hashtag OneHourWith. All right, so I'm gonna go for now. Hope you guys have a great day. I'll see you later, bye.